Guys, pecinta BHSI semuanya, kali ini Dewa tidak main-main akan perjuangannya untuk menemukan Nana. Dewa sampai-sampai rela menerima tawaran Kevin bahwa Kevin akan menyerahkan Nana jika Dewa menyerahkan Buana Corp untuk dirinya. Demi rasa cinta dan sayangnya yang begitu besar terhadap Nana, ia rela menyerahkan Buana Corp kepada Kevin. Akan tetapi sesampainya di tempat yang dijanjikan, Kevin bukannya menyerahkan Nana. Ia malah menipu Dewa dan sebenarnya Nana yang ia janjikan tidak pernah ada. Tetapi di sini, Dewa pun telah mengelabui Kevin dengan memberikan dokumen salinan perusahaan Buana Corp. Bukanlah dokumen yang aslinya. Tipu, Kevin pun mengerahkan anak buahnya untuk memukuli Dewa, sehingga menyebabkan Dewa tersungkur pingsan di tepi aliran sungai. Secara tiba-tiba, suara petir pun menggelegar. Di saat Dewa terkulai lemah, hanyutlah sebuah botol plastik berisi kertas tepat berada di dekat Dewa. Dalam keadaan setengah sadar, Dewa pun memegang botol tersebut seraya memanggil-manggil Nana. Semoga saja ini pertanda bahwa Dewa akan segera menemukan Nana. Ikuti keseruan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Tetaplah di channel ini karena saya akan berikan info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.